Oke, sahabat semua, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti kemarin, sobat ya, kemarin kita bongkar masalah gardannya karena mobil ini tidak bisa berjalan. Kemudian sekarang mari kita langsung saja pasang kembali gardannya. Setelah kita bongkar, memang ternyata dapuran pada gardannya ini juga aus semua, sobat ya. Jadi ini sudah kita bubut atau sudah kita tambal ke tukang bubut kemarin, dan sekarang tinggal kita masang kembali, sobat ya. Oke, mat, kita coba dekatkan ke sini, kita lihat. Nah, seperti ini, sobat ya. Ini kemarin sudah aus semua, sudah dalam, akhirnya jepit ke arah ring bolunya yang kecil ini. Nah, sekarang sudah kita ratakan, kita bawa ke tukang bubut, tinggal kita pasang kembali, sobat ya. Oke, sobat semua, langsung saja mulai kita pemasangan gardan. Pertama bisa kita pasang di sini, di dapurannya kita pasang dulu aja. Kemarin tanda yang di sini nggak kelihatan, Mat? Ada. Nah, seperti ini, sobat ya, dapurannya sudah, di dalamannya sudah baru semua karena kemarin ini haus semua, habis gigi yang ada di sini. Tandanya. Seperti ini, sobat ya, sudah kita terpkan dapurannya, kita pasang, cuma belum kencang, nanti mengencangkannya di rumahan gardannya, sobat ya. Coba diputar-putar pakai as. Nempel semua ini kotorannya ke sini, turun. Bagus ya. Oke, caranya seperti itu, sobat ya. Kita tes pakai as, kita putar-putar. Kalau memang sudah bisa berputar, berarti sudah pas, sobat ya. Baiklah, sobat semua, itu sekarang kita langsung saja kita pasang di rumahan gardannya, sobat ya. Oke, sobat semua, kita kencangkan dulu dapuran, baut dapurannya, sobat ya. Caranya asnya dipasang begitu, seperti ini. Kemudian di sini kita tahan di baut, di baut bolunya ini, sobat ya, pakai kunci ya, seperti ini. Seperti ini, sobat ya, harus benar-benar kencang, jangan sampai ada yang kendor sedikit pun. Jadi harus kencang 100%.
agar tidak lepas di dalam sobat ya. Mas, air tehnya mas tuh dibikin teh. Oke, kita pasang sobat ya ke rumahan gardennya sobat ya. Yuk. Seperti ini sobat ya, sudah kita pasang, tinggal kita kencangkan bautnya ini. Jadi caranya kita tahan pakai asnya, kemudian kita nanti bisa mengencangkan baut. Oke, seperti ini sobat ya. Harus benar-benar kencang baut-bautnya ini agar tidak terlepas. Baiklah sobat semua, untuk selanjutnya berarti kita tinggal penyetelan renggang kerapnya ini sobat ya. Oke, ini seperti ini sobat ya. Jadi kurang maju sedikit. Caranya kita kencangkan baut setelannya yang sebelah kanan ini. Lagi. Terus. Cukup belum? Kurang. Kurang. Oke, masih kurang sobat ya. Kencang atau enggak? Rapat. Tuh, telah rapat. Terlalu kencang.
kurang dikit ya. Kurangin dikit. Ini agak masuknya. Coba. Belum. Enggak. Nampak kenceng. Nampak rapet. Terus. Kurang masuk ini. Coba. Oke, sahabat semua, penyetelan kerenggangan antara gigi pinion dan bolu sudah selesai, sahabat ya. Jangan terlalu rapat, dikasih sela sedikit agar ada goyangan sedikit, tetap dia akan stabil, sahabat ya. Kalau terlalu rapat, karena ini tidak bisa, karena sudah lama, jadi nggak bisa untuk dirapatkan sekali, sahabat ya. Baiklah sobat semua, sekarang penyetelan gardan sudah selesai, berarti kita tinggal kita pasang di mobilnya sobat ya. Baiklah sobat semua, langsung saja kita pasang di mobilnya sobat ya. Sebelumnya kita kasih lem dulu agar tidak bocor olinya sobat ya. Oke sahabat semua, seperti ini ya, jadi gardan sudah naik kembali. Jadi untuk video kami pada saat ini atau mobil yang datang pada kami saat ini yang tidak bisa jalan, ternyata dari japuran atau gigi bolunya yang kecil sudah aus semua, jadi akhirnya tidak bisa berputar atau tidak bisa narik gardannya sobat ya. Kira-kira seperti ini cara pemasangan gardan atau servis gardan sobat ya. Salam otomotif, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.